Assalamualaikum guys. Okay, aku di sini nak bercerita sedikit mengenai YouTube. Okay, aku nak bagi semangat sedikit kepada yang baru pemula dalam YouTube. Okay. Okay, korang jangan berputus asa membuat video, ya. Korang teruskan buat video dan upload video korang dalam YouTube. Bukan mudah kita nak kejar 1,000 subscriber dan 4,000 jam tayang. Macam aku punya channel pun belum sampai lagi 1,000 subscriber dan jantan yang pun belum sampai lagi 4,000. Okay, korang jangan berputus asa membuat konten yang menarik dan bermanfaat. Okay, jangan berputus asa. Yang penting kita berusaha. Setiap korang berusaha dan ingin berjaya dalam YouTube dan ingin menjadi YouTuber, korang perlukan usaha yang keras, bermula dari bawah. Aku pun nak juga jadi macam YouTuber yang lain-lain tu yang dah berjaya. Aku tengah berusaha dan aku cuba untuk bagikan semangat kepada korang semua yang baru mula-mula nak berjinak-jinak dalam YouTube. Okay, korang jangan berputus asa, tu je. Korang buat video banyak-banyak, video-video yang menarik. Okay, setiap video korang tu yang banyak-banyak korang upload dalam YouTube akan ada view yang banyak, akan ada orang yang tonton, insyaAllah. Yang penting korang berusaha, ya. Satu lagi, macam video korang tu nak buat thumbnail tu, korang buat thumbnail yang menarik. Maknanya thumbnail tu yang orang kata yang menarik. Setiap hiasan thumbnail tu, muka depan tu, kau buat dengan kreatif. Contohlah macam apa ni, korang pergi kedai buku, korang tengok buku banyak-banyak, mesti korang nak tengok muka depan buku, kan? Muka depan buku tu yang menarik, dengan tajuknya yang menarik. Okay, orang akan tengok muka depan dulu, thumbnail kita dulu yang menarik. Bila dia orang tengok thumbnail yang menarik, mesti dia akan tengok video kita. Sebab tu aku cadangkan korang buat thumbnail yang menarik perhatian dan kreatif. Tak pun korang buat video yang viral-viral sekarang ni, cuba korang buat, insyaAllah akan ada view yang banyak. Macam aku ni pun, video-video aku view taklah banyak mana,
Ada yang 100 lebih. Tak sampai 100 pun ada video view aku. Aku punya video. Tapi aku tak putus asa. Aku akan cuba lagi buat video. Dan aku akan upload ke YouTube. Aku akan cuba buat video yang menarik, insya-Allah. Jangan putus asa. Okay. Nak berjaya jangan berputus asa. Okay. Semua benda yang kita buat, tak kira lah apa-apa benda pun, kita perlu berusaha. Jangan berputus asa. InsyaAllah semua akan berjaya. Aku cadangkan korang buatlah video sebanyak yang mungkin, dengan video yang menarik, bermanfaat. Jangan berputus asa, itu je. Dan banyak sabar. Kuncinya adalah banyak bersabar. Jangan berputus asa. Teruskan. InsyaAllah akan berjaya satu hari nanti. Okeylah, di sini saja. Semoga korang semua bersemangat membuat video yang menarik dan bermanfaat. Okey. Teruskan. Jangan berputus asa. Okeylah, sampai di sini saja. Assalamualaikum.